الشرك نسأل العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين. شرك تربقي من جدي دو بقيين. شرك أكبر وشرك أصغر. هذا شرك بسر لأن هذا جوجا شرك كتير. الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار. أدب شرك بسر سموك الله سبحانه وتعالى من جوكن كتا داري كشريكا jika seseorang meninggal mati dalam keadaan dia berbuat syirik besar maka dia akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Wa idza mata 'ala asy-syirk al-ashghar yu'adzab biqad syirk nasallahu alaihi wasallam thumma yadkhul jannah la yukhallad fi an-nar khulud abadi. Adapun seseorang yang meninggal di atas syirik kecil maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sesuai dengan kadar kesyirikannya, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari api neraka, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kehendaknya. Wa idza taba al-insan min asy-syirk sawan kan akbar aw asghar taba Allah Subhanahu wa taala alayhi. Jika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik besar ataupun syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Naam, amthila 'ala asy-syirk al-akbar. Contoh syirik besar. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. Semua ibadah apapun yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah syirik. صلى لغير الله, سجد لغير الله, صام لغير الله, حج لغير الله. Salat untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah dan juga haji untuk selain Allah. خاف من غير الله كخوف من الله. Takut kepada selain Allah sama dengan takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu ghayrallah kamahabbati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai selain Allah sama dengan kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yatuf hawla al-qubur. Mengelilingi tawaf mengelilingi kuburan. Yad'u ashab al-qubur. Meminta kepada penghuni kuburan. Naam. Amthila 'ala asy-syirk al-ashghar. Ini semuanya adalah contoh-contoh syirik besar. Adapun contoh syirik kecil الحلف بغير الله يحلف بالنبي يحلف بالولي يحلف برأسه بحياته نعم seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah seperti sumpah dengan atas nama nabi atau bersumpah atas nama wali atau bersumpah atas nama hidupnya atau bersumpah atas nama seseorang نعم كذلك قول ما شاء الله وشئت لولا فلان لحدث كذا. Di antara contoh syirik kecil juga adalah perkataan kalau bukan selain Allah niscaya akan terjadi ini dan itu. Yakni seseorang yang mengucapkan jika kalau bukan karena dia niscaya akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Nah, yusalli حتى يمدح من الناس رياء هذا من الشرك الأصغر نسأل العافية والسلامة صلاة dengan tujuan mendapatkan pujian dari manusia ini adalah رياء نعم مراتب المحرمات أربعة درجات المحرمات أربعة درجات yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada empat tingkatan صغائر ada dosa-dosa kecil ثم كبائر أعلى منها yang lebih besar dari itu adalah dosa-dosa besar وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر Selanjutnya syirik kecil. Wa a'la min asy-syirk al-ashghar asy-syirk al-akbar nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan lebih besar dari syirik kecil ada yang namanya syirik besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa-dosa tersebut.